alhamdulillah untuk sejauh ini kami, saya dan teman-teman lain, kondisi fisik udah mulai kembali setelah menjalani libur latihan. Pastinya kami pemain profesional dan teman-teman selalu menjaga kondisi fisik. Jadi begitu kembali ke pemusatan latihan lagi, kembali nitid, kondisi kami pelan-pelan naik dan tidak terlalu susah juga. Bang Fadil, hari ini kepolisian dengan pihak LIB melakukan pertemuan mengenai perizinan nih. Setelah izin keluar, kemungkinan akan ada pramusim sebelum Liga 1. Vince, sebagai kapten tim, melihat peluang seperti ini bagaimana? Yang pasti, saya sebagai pemain untuk izin kepolisian, saya berharap sekali. Kami sudah cukup lama istirahat untuk kompetisi, apapun itu bentuk izinnya, untuk liga atau pramusim atau piala, kami berharap mendapat izin dari kepolisian agar kami bisa kembali berkompetisi dan kami juga bisa kembali ke klub sini. www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.